Video berikut adalah persembahan spesial dari Bidan Kriwil buat ibu-ibu yang merasa galau kenapa kok bayinya belum lahir-lahir. Aku bisa ngomong begini karena jujur DM yang curhat soal kenapa sih bu usia kehamilanku segini, bayiku nggak lahir-lahir. Ini udah 39 minggu loh bu, saya kontraksi aja nggak kerasa padahal tetangga sebelah udah lahir. Nah, aku akan kasih tahu kalian bahwa berdasarkan teori, bayi itu bisa dilahirkan di usia 37-42 minggu. Jadi di rentang itu bayi bisa lahir kapan aja, gari nunggu esok sore kalau kata orang Jawa. Kenapa sih kita nggak bisa memastikan bahwa bahkan aku aja kalau kalian curhat itu aku benar-benar nggak bisa mastiin kapan sih sebenarnya kalian akan lahiran? Karena maaf ya, aku bukan ningsi terapi atau bukan dukun yang bisa menerawang gitu. Aku juga nggak punya indera keenam atau bakat indigo dan sebagainya. Jadi jujur, untuk masalah persaingan ini kapan akan terjadi, itu hanya Tuhan dan bayimu yang tahu. Kenapa begitu? Karena kita sendiri juga kalau ditanya, kapan sih sebenarnya bayimu itu jadi? Dia itu kapan sih sel telur dan sel spermanya ketemu dan terus akhirnya menjadi satu, terus akhirnya nempel di dinding rahim itu kapan? Kita kan juga benar-benar nggak bisa tahu ya kepastiannya ini kapan. Kita hanya bisa ngira-ngira atau mencari perkiraan. Itulah sebabnya kenapa HPL atau hari perkiraan lahir itu dihitungnya dari hari pertama menstruasi terakhir dan bukan dari hari kapan kalian bersenggama. Karena ya memang susah banget gitu loh untuk nentuin kapan sih ini sebenarnya janinnya ini jadi dan nempel gitu. Dan karena hal itu juga, maka HPL itu hanya sebagai patokan tapi bukan kepastian gitu. Jadi dari HPL, HPL itu kalau buat yang belum tahu itu 40 minggu ya. Nah, dari HPL ini bisa maju, bisa mundur gitu. Syaratnya adalah selama janin dalam kondisi baik, maksudnya DJ-nya baik, posisinya baik, beratnya mungkin baik, nggak ada masalah, nggak ada kelainan kongenital. Terus habis itu plasentanya baik, tidak ada pengapuran, tidak solusi plasenta atau plasentanya lepas, tidak ada perdarahan. Terus ketuban masih oke, ketubannya masih cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan, warnanya juga masih jernih, nggak keruh, tidak rembes. Kondisi ibu juga masih benar-benar bagus, prima, nggak ada masalah kayak preeklamsi, diabetes, dan sebagainya. Itu sebenarnya masih bisa kita tunggu selama rentang 37-42 minggu itu gitu. Karena itu tadi kita nggak tahu loh kapan bayinya ini jadi gitu. Kecuali misalnya ada indikasi tertentu kayak wah plasentanya udah mulai mengapur nih, wah air ketubannya udah berkurang nih, atau wah denyut jantungnya mulai kurang oke nih. Nah saat itu perlu dilakukan tindakan. Tapi kalau semuanya masih oke ya kita masih bisa menunggu, masih bisa berusaha dan berdoa. Usahanya apa? Bisa melakukan induksi alami, contohnya berhubungan seksual dengan suami. Jadi semoga setelah kalian nonton video ini, no more galau lagi ya. Karena memang kita nggak tahu kapan bayi lahir. Dan selama masih di rentang 37-42 minggu itu normal, oke? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, silakan share supaya yang lain juga merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih, bye!